Ya kita lanjutkan perbincangan pemirsa Mas Wawan. Tadi kan sempat dikatakan bahwa dari World Economic Forum ini kecenderungan penurunan 4 poin. Itu angka yang cukup signifikan sebetulnya. Ya. Tapi kan kalau kita lihat pemerintah juga sudah melakukan upaya gitu ya. Seperti yang pertama ada online single submission begitu. Kemudian omnibus law juga. Ya. Nah ini upaya-upaya ini -upaya cukup signifikankah untuk mengembalikan kepercayaan investor untuk ya. Indonesia? Iya. Uh, sebenarnya problem hari ini tuh kepercayaan investor itu uh, bukan hanya di sistemnya. Oke, okay, okay. mau bangun okay. OSS, mau bangun PTSP, mau hmm. perizinannya misalnya HOSKDU sudah dihapus, dan kemudian hmm. bahkan ada wacana IMB, Ma dan sama maaf yeah. Bukan di situ problemnya. Okay. Problem di World Economic Forum yang turun 4 poin ini adalah pelaku usaha itu masih menemukan suap Hmm. Ketika mengurus perizinannya Iya, karena ketika, ketika akhirnya pemerintah menginisiasi OSS Katanya ini udah paling muktahir, toh masih ada Omnibus Law lagi nah? Jangan sampai sebetulnya setelah Omnibus Law ini ada lagi Betul. gitu Betul, karena gini, uh, hal pertama yang paling mungkin dilakukan adalah apa? Penegakan integritas hmm, okay. Jangan sampai membentuk, ya kita apresiasi uh, oh, uh, okay. ada wilayah bebas korupsi Kalau kita masuk instansi-instansi, ada zona integritas Tapi itu jangan berhenti di jargon ayo lakukan hmm. juga begitu, apalagi hari ini misalnya kalau kita lihat secara global begitu ya bahwa modus korupsi itu sudah makin canggih, hmm. mungkin suapnya sudah tidak lagi di bawah meja di atas meja begitu, tetapi ada pihak ketiga juga sebagai perantara. Kalau kita misalnya hmm. tahu kasus Panama Papers, hmm. Paradise Papers itu jelas suap, pencucian uang itu bukan lagi dilakukan oleh misalnya saya pelaku usaha langsung tidak, saya berinvestasi ke tempat lain begitu. Hmm. Nah artinya bahwa kalau kita melihat Proses perizinan yang dipermudah, izin-izinnya dikurangi, hmm. waktunya dipersempit. Itu kan sistemnya, hmm. tapi bagaimana dengan omnumnya? Hmm. Bagaimana dengan manusianya yang menggerakkan sistem itu? Kita tahu, yeah. misalnya, e procurement sedemikian hebatnya, eh, budgeting sedemikian yeah. hebatnya, yeah. tapi faktanya, misalnya, masih kok ditemukan korupsi di pengadaan dan jasa, kurang apa hebat? Sudah elektrifikasi, hmm. kurang apa hebatnya, misalnya, eh, budgeting, semua perencanaan sudah ada di situ. Tapi ternyata problem integritas di dalamnya tadi suap masih ditemukan, pembayaran ekstra masih ditemukan, Oke. belum lagi permintaan misalnya extortion pemerasan. Hmm. Nah ini yang menjadi problem di Indonesia hari ini, begitu. Jadi bukan sistemnya. Kalau sistem mau adopsi model apapun, saya pikir ya ya hmm. sudah paling canggih lah kita. Oke, ini kalau saya lihat dari peringkat untuk ASEAN ya. Ya, kita dengan Vietnam itu nggak terlalu jauh sebetulnya. Ya. Tapi Investasi itu sekarang trennya lebih ke Vietnam. Ya, betul. Apa yang harus kita lakukan betul. sebetulnya? Jadi ada dua negara ASEAN tiga, satunya Singapura gitu, hmm. yang penting kita pelajari di Indonesia. Okay. Pertama adalah Malaysia. Oke. Okay. Malaysia dalam uh, lima tahun terakhir ini sebenarnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hmm. Misalnya terakhir dari 50 menjadi tiga uh, uh, gitu ya. Dan sekarang itu 2018 43-an nah di 2009 sudah naik jadi 53 hmm. jadi naiknya signifikan kenapa eh. satu karena penegakan hukum okay. Mahathir dilantik ada ekspektasi publik dalam hal ini pelaku usaha dan para ahli anti korupsi hmm. di sana yang merasa bahwa ketika Mahathir dilantik kasusnya Najib mulai diurus semua. Oke okay. KPK-nya Malaysia diperkuat lagi. Hmm. Yang tadinya ketua KPK di sana dikriminalisasi dibalikkan hmm. Apa namanya ke, uh, kewenangannya yeah, yeah. dan kemudian mereka mulai bekerja untuk hmm. menyidik, melidik sampai dengan bahkan masuk ke pengadilan di Malaysia. Hmm. Ada harapan publik. Yang kedua Vietnam, kita belajar juga. Hmm. Vietnam di beberapa tahun terakhir juga dia mengalami stagnasi begitu. Hmm. Di angka hmm. 33, 32 begitu. Nah, hmm. di tahun ini mereka naik jadi 34, 35 begitu ya. Hmm. Artinya apa? Artinya mereka sudah membuka ini pintu dan Indonesia pernah melakukan itu kan 4 okay. tahun yang lalu kita pernah melakukan itu hmm. mempermudah bisnis dan kalau kita melihat kemudahan bisnisnya masih lebih bagus di mana namanya Indonesia daripada di uh, Vietnam. Hmm. Kenapa? Karena Vietnam walaupun is of doing bisnisnya dia lebih tinggi daripada Indonesia, hmm. tetapi kan penegakan hukumnya tidak dijalankan. Okay. Misalnya apa? Di Vietnam tidak ada itu lembaga yang uh, KPK-nya itu tidak seperti Indonesia yang mulai dari lidik sampai menuntut hmm. yang Vietnam dengan partai tunggalnya. Hmm, hmm. Tidak bisa lembaga uh, penegak hukum di sana menyentuh pejabatnya. Jadi okay, nah, Indonesia okay. punya kelebihan itu. Tadi yang saya bilang, Malaysia karena apa? Penegak hukum berani menyentuh pejabat politiknya. Problem kita hari ini adalah di integritas politik, Mas. Jadi bukan hmm, lagi hmm, hanya soal bagaimana korupsi itu mati menciptakan ekonomi yang bagus, bukan hanya itu. Hmm. Kalau bagi pelaku usaha itu yang penting kepastian hukum. Kepastian hukum itu apa? Prosedurnya berapa lama? Saya dimintain biaya berapa? Hmm. Tapi itu harus tepat. Jangan, misalnya, saya pengen cepat terus membayar ekstra, atau hmm. jangan saya pengen mendapatkan proyek itu suap. Hmm. Mereka akan bayar itu, tapi dihitung dari margin profit mereka masuk. Okay. Tidak, kalau tidak dihitung, kalau dihitung dalam margin profit tidak masuk, mereka akan gagal dalam berkompetisi. Kan, hmm. mereka nggak akan ikut kompetisi itu. Nah, ada yang tidak bermodal uang, tetapi apa? nah ini yang perlu diatur di Indonesia kalau kita mau pakai uh, uh, ratifikasi UNCAC kita okay. trading influence hmm. ketatnya korupsi politik itu karena apa Pendekangan pengaruh okay. satu contoh tadi yang saya uh, ungkapkan ketua umum partai, ketua umum partai itu nggak punya kekuasaan kan di pemerintah, yeah. tapi dia mampu menjadi proksi <laughs> karena punya pengaruh, yeah. untuk menggeserkan kanwil-kanwil di betul. bawahnya. Nah, ini menjadi satu. Okay. Problemnya kan bukan di sistem hmm. merit sistemnya sudah ada. Ada. Kementerian Agama sudah bangun itu merit sistem. Bagaimana berjenjang, <laughs> bagaimana si Japti okay. sistem, apa namanya si Japti itu sistem... Hmm. Uh, promosi uh, jabatan tinggi lewat uh, teknologi informasi sudah ada. Oke, okay. jadi penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik kalau itu tidak inherent juga dengan apa namanya uh, kualitas politik yang baik itu juga Betul. berpengaruh terhadap perekonomian juga. Betul. Kita akan bahas Betul. lagi mengenai ini lebih lanjut. Pemirsa tetaplah bersama kami.